Halo para penggemar tim nasional Indonesia. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, beserta hasil drawing babak kualifikasi dan daftar pemain tim nasional Indonesia U23 yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut hasil drawing pembagian grup babak kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024. Di grup A akan diisi oleh Yordania, Oman, Suriah, dan Brunei Darussalam. Di grup B akan diisi oleh Myanmar, Korea Selatan, Kirgistan, dan Qatar. Di grup C diisi oleh Singapura, Vietnam, Yaman, dan Guam. Di grup D diisi oleh timnas Bahrain, Jepang, Pakistan, dan Palestina. Di grup E diisi oleh Uzbekistan, timnas Iran, Hong Kong, dan Afghanistan. Di grup F akan diisi oleh timnas Timor Leste, timnas Kuwait, Irak, dan Makau. Di grup G diisi oleh Maldives, timnas Uni Emirat Arab, timnas Cina, dan India. Di grup H akan diisi oleh timnas Filipina, Bangladesh, timnas Thailand, dan Malaysia. Di grup I akan diisi oleh Laos, Australia, dan timnas Tajikistan. Di grup J diisi oleh Arab Saudi, timnas Lebanon, Kamboja, dan timnas Mongolia. Di grup K diisi oleh timnas Turkmenistan, tim nasional Indonesia, dan Cina Taipei. Berikut ini jadwal pertandingan tim nasional Indonesia di babak kualifikasi Piala Asia U23 2024. Di pertandingan matchday pertama, tim nasional Indonesia akan menghadapi Cina Taipei pada Sabtu tanggal 9 September 2023 mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di RCTI. Di pertandingan matchday kedua, tim nasional Indonesia akan menghadapi Turkmenistan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di RCTI. Berikut ini daftar pemain tim nasional Indonesia U23 yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia 2024. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.